Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tuturin. Di kesempatan kali ini, saya akan bagikan tutorial kepada teman-teman cara cek kuota kartu Tri. Di sini saya bagikan tutorialnya melalui SMS ya teman-teman. Jadi simple dan mudah, dan yang pasti tidak memerlukan aplikasi Bimatri lagi. Untuk itu, pastikan teman-teman simak videonya sampai selesai ya. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Pertama, teman-teman bisa buka aplikasi pesan terlebih dahulu. Kemudian kita buat pesan baru. Selanjutnya teman-teman bisa ketikkan saja nomor tujuannya ya, yaitu 234. Setelah itu kita ketikkan saja format SMS-nya. Formatnya adalah info spasi kuota. Teman-teman bisa menggunakan huruf besar semua atau kecil semua karena sama saja. Saya ulangi lagi ya teman-teman, untuk format SMS cek kuota kartu Tri adalah kirim ke 234 dengan format SMS info spasi kuota. Lanjut, pastikan pilih SIM card Tri untuk mengirim SMS-nya ya. Dan kirim. Tunggu hingga ada SMS balasannya ya teman-teman. Nah, di sini kita sudah bisa cek info kuota kita ya teman-teman. Di sini kuota saya masih ada 1650 MB reguler ya, yang berlaku sampai besok. Jadi nantinya di sini akan menginfokan semua paket yang kita miliki ya, dari sisa kuotanya sampai masa aktifnya. Oke teman-teman, sekian untuk tutorial kali ini. Bila ada yang kurang jelas, teman-teman bisa komen di bawah. Dan sampai bertemu di tutorial selanjutnya.